Menyusul kerusuhan yang terjadi dalam lanjutan Liga 2 yang mempertemukan PSIM dan Persis Solo di Stadion Mandala Krida, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara. Sultan mengaku sangat prihatin dengan tindakan para pendukung PSIM. Menurut Sultan, yang juga Raja Keraton Yogyakarta tersebut, supporter PSIM dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan pada aset-aset negara. Sultan menilai apa yang dilakukan tersebut sebagai tindakan orang beringas. Sultan juga menyatakan tidak akan ada izin untuk pertandingan sepak bola jika hanya akan berujung pada kekerasan dan pengrusakan. Selain itu, Sultan juga meminta pemerintah kota Yogyakarta untuk segera melakukan evaluasi, termasuk pertimbangan untuk memberikan izin dengan adanya kejadian tersebut. Ya, kalau saya sangat prihatin ya. Ya, sangat prihatin kenapa alasannya tidak jelas para pendukung PSIM itu harus melakukan kekerasan dan perusakan pada aset-aset negara. Saya nggak ngerti gitu. Ya, kenapa harus menjadi orang beringas gitu. Katanya Jogja ini berbudi luhur, katanya orangnya sopan, tapi kok keluarnya kekerasan. Saya nggak ngerti. Kedepannya ada regulasi Sultan buat untuk mengatasi kejadian tersebut? Ya, kalau seperti ini, bukan nonton sepak bola, tapi kekerasan seperti ini nggak usah ada izin aja. Seperti diketahui, laga lanjutan Liga 2 antara PSIM dan Persis Solo berakhir ricuh. Selain pengerusakan fasilitas stadion, sejumlah mobil aparat kepolisian juga dirusak dan dibakar. Fayan Ahmad, Yogyakarta TV.